Oke, ketemu lagi dengan saya Adi. Salam oblog otok. Ini ya, dandan-dandannya ya. Portable wireless PA amplifier. Serinya SP30UC. Ya. 75 watt maksimum. Ini rusaknya ya. Ini suaranya kecil banget ya. Jadi suaranya kecil, nggak mau besar ya. Dibesarkan nggak mau. Volumenya udah mentok tapi suaranya masih kecil. Nyalain dulu. Udah nyala. Saya coba pakai ini aja ya. USB aja. Sini ya, saya colokin lock loading. Nah ini ya, ini volumenya. Nah kecil banget, ini volume udah saya maksimal segini. Tapi suaranya kecil kayak radio. Oke, ini coba bongkar dulu ya. Lihat dulu, radio juga kecil banget, nggak mau kencang. Bongkar dulu kira-kira apa penyebabnya. Kalau perkiraan awal saya itu bisa juga dari volumenya ya, volumenya yang rusak, bermasalah tensionnya ya. Tensionnya ini ada, ini soalnya semua kecil ya, nggak mau besar. Apanya juga sama aja katanya. Oke, bongkar dulu. Ya. Oke, ya, seperti ini ya dalamnya ya. Pakai model SMD semua ya, kecil-kecil partnya. Oke. Ini pakai IC ya, pakai IC. Oke. Ini mungkin saya coba pelajari dulu ya. Saya cek dulu ya, bongkar. Adalah bagian mana nih yang bermasalah nih. Ini harus bongkar dulu ya juga ya, lepas sini ya preampnya ya, tone-nya. Ini saya lepas dulu juga. Oke, ini saya pelajari dulu urutan bagiannya mana nih. Ini harusnya bagian sini ya, yang harus perlu kodok ya. Ini harus bongkar dulu semuanya. Oke, saya upload kodok dulu. Dua orang, jenis mobil yang dipakai bebas. Berbagai kategori kejuaraan. Ya, kamu bakal dapat satu teaser rally, dua lunchbox, dan cafe break untuk dua orang. Dan juga winner party. Jadi tunggu apa lagi? Catat tanggalnya, daftar sekarang juga, dan menangin total grand prize Rp10 juta. Info lebih lanjut, Oke. Udah jadi ya ini ya. Seperti ini. Ini ada yang saya ganti R-nya ya. Ya, seperti ini. Mudah ya kalau memperbaiki seperti ini. Kalian tinggal mengurutkan aja sebelumnya ya. Tidak ada suaranya seperti tadi. Suaranya kecil, ada suaranya tapi kecil. Itu tinggal kalian urutkan aja ya sebelumnya. Ini kan inputnya di sini. Jadi bisa kalian pisah dulu. Misalkan kalian cek dulu bagian powernya, ya. Seperti ini tadi, saya awal ngecek itu saya cek bagian powernya. Gimana cara ngeceknya? Itu kalian lepas aja ya.
inputnya yang ini, dari kontrol ini masuk ke sini. Kalian lepas inputnya, terus kalian coba pakai input luar ya, seperti ini saya tadi pakai ini USB. Tinggal kalian kasih seperti ini ya, potensio sama inputnya ini, terus kalian masukkan ke input powernya. Jadi nanti tinggal kalian besarkan atau langsung tanpa potensio ya. Kalau kalian menggunakan player seperti ini, volumenya bisa diatur di sini, tapi kalau nggak ada volumenya harus kalian tambah volume seperti ini ya, biar tidak kaget kenceng keras ya, seperti ini. Saya coba powernya normal, jadi nggak ada masalah. Terus lanjut upload foto ke sini ya, upload foto ke sini, saya urutkan di sini. Ternyata ada sebuah resistor ya, jadi resistor outputnya ya yang masuk ke power ke sini. Ini saya urutkan, ini ada sebuah resistor ya, ini ternyata putus, resistornya mode SMD ya. Jadi ini ada, setelah saya coba jumper pakai outnya itu ternyata mau keras ya, nyala kenceng. Untuk saya cek resistornya ternyata putus ya, mana ini kecil banget. Ini ukurannya bisa kelihatan atau enggak, saya bacakan aja ya. Ini 153 ya, 153 itu 15 kilo ya, 15 kilo itu putus. Coba tes ya, pakai skala kali 1K ya, kali 1K. Saya tes, nah putus ya, jalan sama sekali. Nah putus, jadi penyebabnya ini ya, putus soalnya cuma kecil. Masih bisa bunyi ya, karena kan inputnya dari sini, masih ada kapasitor di sini. Putus resistornya. Nah, menurut saya sebetulnya udah kenceng, suaranya udah normal kenceng. Cuma menurut saya ini masih kurang kenceng ya. Jadi di sini saya merubah resistor input ya, inputnya. Jadi dari sini, dari potensio sini, inputnya ya, input dari MP3 tape itu masuk ke sini. Masuk potensio, terus masuk potensio sebelum masuk ke IC op-amp-nya ini ya, preamp-nya ini ya. Dia ada resistor di sini. Resistor ukurannya 102 ya. Sama seperti ini out in. Ini potensio out in. Ini juga ada resistor tapi belum saya ganti. Tidak saya ganti mungkin ya, karena kalau kita pakai out input seperti ini, misalkan USB MP3 player ini saya masukkan ke sini, ini kan masih ada volumenya ya, bisa saya besarkan lagi. Kalau ini kan enggak, tape-nya lewat sini. Jadi ini saya ganti dari 103 ya nilainya. 103 itu berarti 10 kilo. 10 kilo ini saya ganti ke 1 kilo. 1 kilo. Jadi suaranya lebih kencang lagi ya. Jadi dari potensio ini masuk ke sini input, masuk ke op-amp ini nilainya saya kecilkan dari 10 kilo menjadi 1 kilo. Jadi lebih kencang lagi ya. Kalau saya buka ini setengah aja udah kenceng. Beda seperti awal tadi itu saya volume maksimal itu tidak mau kenceng ya, enggak mau kencang. Semua ya, jadi enggak mau kenceng karena memang ininya, resistor di outputnya ya, itu putus, kurangnya 15 kilo. Tapi ini saya ganti juga ya, saya ganti 1 kilo, sama menyesuaikan di outputnya ya. Outputnya ini dia pakai 1 kilo, jadi saya ganti 1 kilo biar suaranya juga lebih kencang lagi. Sampai di sini dulu ya, ini saya tinggal merapikan dulu ya. Saya rapikan, saya pasang rapi-rapi ya, biar nggak single-single. Mungkin nanti saya kasih sedikit lem ya, biar nggak lepas-lepas juga ya, karena fisiknya besar banget nih.
besar. Nah, resistornya juga yang diganti itu SMD. Nah, udah jadi. Saya tinggal merapikan kembali ya. Ini rapikan kembali. Sampai di sini dulu ya. Dan-dan-dannya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis ya di kolom komentar. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau kalian tidak suka. Share juga kalau menurut kalian bermanfaat. Yang belum subscribe silakan di-subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya biar update video dan-dan-dan dari saya. Oke. Jadi gampang ya. Proses pengecekannya tinggal kalian pisah-pisah dulu, diurutkan mana yang bermasalah. Sampai ketemu di video dan selanjutnya. Salam oblokodok.